Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, jumpa lagi ya sama Nur Auto Channel. Mas bro, biasa mas bro, di pagi hari ini kita lagi kedatangan tamu istimewa ini. Nah, mobilnya Datsun, New Datsun tahun 2015 nih mas bro. Nah, ini saya akan mengulas di video kali ini ya, mengulas tentang cara mengganti uli Datsun. Nah, tapi sebelum kita ulas video kita ini mas bro, nah, kita perkenalin dulu ini yang punya mobil nih, Pak Kurah ini mas bro. Orangnya ini juragan sawit, yang mana sekarang ini baru beli ini. Walaupun nggak baru mas bro, tapi ini keadaannya masih mulus, semulus bapaknya yang punya ini. Ini mas bro ya. Nah, kalian ceritanya seperti ini. Nah, tempat ini tempat untuk masukkan uli sini ya, tempat yang kan sini uli sini. Terus untuk rokoknya bawah sini mas bro. Nah, bawah sini ini tempat untuk ngetapnya di sini. Ini udah tak tap mas bro, ulinya udah tak tap. Nah, tinggal kita pasang bautnya. Nah, kriterianya seperti ini mas bro. Sebelum kita pasang, jangan lupa ya, baut tatapan uli kita kasih selidip. Sejenis ya selidip lah namanya lah ya di sini ya. Supaya rapat ulinya, nggak ada yang rembes-rembes. Nah, ini kita pasang aja langsung. Sekarang udah ditap tadi nih mas bro. Kalau jenis Datsun ini biasanya baut tap-tap untuk ngetap uli itu kuncinya kunci 14, kunci ring 14 mas bro ya. Nah, ini kita pasang bautnya. Nah, ini kita rapatin. Oke mas bro, baut udah kepasang, tinggal masang filternya mas bro. Nah, ini ya filter udah saya siapin, ini modelnya filternya ini. Nah, posisi filter di sini masangnya. Kita pasang dulu filternya. Nah, di sini. Oke. Kalau bisa pakai alat biar enggak terlalu, kalau kurang pisit bisa rembes ulinya mas bro. Kita pisitin sedikit, jangan terlalu pisit mas bro. Kalau terlalu pisit khawatir nanti lepasnya agak susah nih. Ya, pisit secukupnya aja. Oke, kalau filter udah semuanya udah ya, tinggal masukkan ulinya mas bro. Nah, sini posisinya. Tunggu sebentar mas bro, kita ambil lap dulu. Kita buka. Wih, ini bapaknya ini kalau misitin terlalu pisit ini, terlalu keras. Nah, kita buka ya. Kita kasih dorong biar nggak tumpah mas bro. Ya, sambil bercanda sama yang punya ya. Siapa tahu nanti bisa anu mas bro, bisa menular. Sekarang belum bisa beli mobilnya ya, kita beli apa, beli kuncinya dulu, nggak apa, siapa tahu bisa ketular sama Pak Kurah kayak ini yang sukses ini, jadi bos sawit sekarang ini. Nah, kita masukkan semuanya ulinya mas bro. Nah, ini kriterianya gini mas bro, kalau kita ganti uli sama filternya, diusahakan uli yang ukuran 4 liter itu kita masukkan semua supaya ukurannya pas mas bro. Tapi kalau ganti uli enggak sama filternya, itu diusahakan uli yang 4 liter itu disisain setengah liter, itu biasanya segitu. Oke mas bro, udah masuk, kita tutup mas bro.
Pak, coba dihidupin mesinnya, Pak ya. Oke. Bro ya. Karena seperti ini, Mas Bro. Nah, ini mesinnya masih halus, Mas Bro. Namanya jarang dipakai sama bapaknya ini. Masih untuk dibuat di rumah-rumah gitu, lihat rumah aja, Mas Bro ya. Kerjanya seperti itu, Mas Bro. Semoga bisa menambah pengalaman untuk Mas Bro, Mas Bro ya. Saya kiri dulu video dari saya, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.